Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hu Allah, hu Allah, hu Allah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma shalli ala ummat Muhammad wa ala ummat Muhammad. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Para pemirsa yang dirahmati Allah, inilah lanjutan konten kami yang kedua setelah yang kesatu dalam kisah Wangsit Kidung Ujung Kulon. Dan konten yang kedua ini dengan kisah Gunung Sanghyang Sirah, Tanah Mekah yang kedua. Namun sebelum kami, tim pencari tahu sejarah Jamaah Tapak Sancang, lebih jauh menceritakan tentang sejarahnya, kami, Ketua Tim Jamaah Tapak Sancang, Muhammad Mustari, mohon maaf dan dimaafkan apabila apa yang kami ceritakan ini belum ada yang bisa dipahami atau belum dapat dimengerti tentang kebenaran dari ceritanya yang kami sampaikan ini. Sekali lagi, kami mohon dimaafkan, wabil khususnya kepada para alim ulama, para kiai dan umaro, serta masyarakat luas Banten dan sekitarnya. Gunung Sanghyang Sirah memiliki nilai-nilai sejarah yang di masa lalu peradabannya masih banyak yang belum terkuak, dan rahasianya masih diselimuti misteri yang belum banyak diketahui orang tentang hal kebenarannya. Akan tetapi, tidak menutup kemungkinan sudah ada sebagian orang yang tahu tentang sejarahnya. Para pemirsa yang dirahmati Allah, inilah sekilas sejarah Gunung Sanghyang Sirah Ujung Kulon, Banten. Dalam peradaban para nabi sampai masa lakon perwayangan, cerita sejarah zaman kerajaan dan hadirnya para tokoh wali di tanah Jawa yang berlanjut dengan sejarah kepresidenan tanah Jawa atau Indonesia, wabil khususnya Ujung Kulon, punya cerita di antara lima sejarah atau lakon. Dan sejarah itu berawal dari singgahnya kapal Nabi Nuh alaihissalam sampai singgahnya Syekh Sayyidina Ali, yang berlanjut dengan singgahnya Eyang Semar Badranaya, yang diteruskan oleh singgahnya Eyang Prabu Guru Haji Aji Putih atau Eyang Haji Purwa Dharma Raja Sumedang. Kemudian Eyang Prabu Tajimalela, kemudian dilanjutkan dengan Eyang Prabu Ciungwanara, kemudian dilanjutkan dengan Eyang Prabu Siliwangi atau Raden Pamanah Rasa, kemudian Eyang Prabu Kian Santang atau Syekh Sunan Rahmat Suci, kemudian diteruskan kembali dengan para wali yang diantara salah satu wali Buyut Aji Malela atau Eyang Kudrat Pasti atau Syekh Khobar, dan yang terakhir Presiden pertama Republik Indonesia Bung Karno atau Kusno Sosro Soekarno
bin Raden Sukemi Sosrodiharjo. Sang Hyang Sirah punya ceritanya di antara perjalanan beliau masing-masing. Alkisah diceritakan mengapa penduduk atau rakyat Indonesia lebih banyak atau mayoritas beragama Islam. Hal itu terjadi karena punya dan memiliki garis besar sejarahnya. Dahulu, sewaktu Syekh Sayyidina Ali singgah di Guha Sang Hyang Sirah, muncullah cahaya dari atas langit yang hampir turun di guha itu. Akan tetapi, cahaya itu naik kembali dan menuju ke arah barat, yang pada akhirnya cahaya itu turun di tanah suci Mekah, yang tidak secara langsung cahaya itu Allah turunkan ke bumi sebagai ciri tempat yang akan dijadikan tanah suci Mekah. Singkat cerita, mengapa cahaya itu tidak jadi turun di tanah Jawa, wabil khususnya di ujung kulon? Karena kalau di ujung kulon ada cahayanya Syekh Sayyidina Ali, sedangkan di Mekah ada cahayanya Kanjeng Rasul Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan dengan adanya hal kejadian itu, maka disebutlah ujung kulon tanah kedua Mekah. Para pemirsa yang dirahmati Allah, apa yang kami ceritakan ini jangan sampai diambil matang-matang. Alangkah baiknya ditelusuri, ditelaah atau dicermati dan diteliti lebih dalam lagi tentang nilai kebenarannya. Kami tim Jamaah Tapak Sancang mohon maaf lahir dan batin bila mana ada kesalahan dan kekurangannya di dalam menyampaikan atau membuat konten-konten sejarah. Mohon maaf lahir dan batin. Akhirul kalam, khul ma shofa, da' ma kadar. Wallahu a'lamu bisawab, wa ilaihil marji'u wal ma'ab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
menyedihkan tapi menggembirakan dan membahagiakan. Amin. Karena setelah kita sampai di Gunung Sangensilah langsung pegal-pegal semua hilang setelah kita mandi di Cincana. Bisa kuat ya, maaf. Ya, maaf. Ini ada saudara adik kita namanya Yogi. Alhamdulillah. Ini salah satu contoh anak sekecil ini bisa sanggup ikut perjalanan paguyuban jamaah tapaksanya. Takbir. Dan beliau baru tahun ini lulus dari sekolah dasar, asal dari MI Hidayatul Rahman, Pegelangus, Kecamatan Bukmaga, Kabupaten Tangerang, Banten. Gimana Allah, alhamdulillah ya. Ini salah satu contohnya nih. Ya, kalau Allah sudah berkehendak, tidak ada yang mustahil bagi Allah. Contohnya ini bisa mampu, bahkan nggak digendong, bahkan yang lain malu. Ya, besit di jalan, di gunung juga besit. Subhanallah, bahkan lari-lari gitu ya. Nah, ada juga jamaah kita ibu, cuman lagi ada di sana ya, lagi ya, lagi ada apa, lagi sedang mencuci baju saja ya. Oh ya, masalah gunung. Jadi gunung yang kita lalui ini ada, kita perjalanan kita dari mulai Legon Pakis sampai ke Sangensilah itu melewati 7 bukit, 10 gunung. Kita melewati, kalau kita tidak melewati apa pantai, kalau melewati bukit itu akan melewati 7 bukit. Tetapi karena melewati pantai, bukitnya hanya kelihatan dari pesisir pantai. Ya, kalau kita melewati apa setelah sampai 7 gunung, kita akan melewati 9 gunung dan terakhir yang gunung ke-10 adalah Gunung Sangensilah. Di dalam Gunung Sangensilah atau di dalam Gunung Sangensilah itu adalah adanya gua keramat itu peninggalan tapak tilas kepada leluhur kita. Yang harus kita lestarikan, kita jaga, kita pelihara. Jangan sampai kita melupakan sejarah pada leluhur kita. Sebab kata Bung Karno, kalau bangsa ingin merdeka, kita ingin hidupnya bahagia, ya, harmonis, kita harus bisa apa mengingat dan mengenang jasa apa perjalanan-perjalanan para orang tua kita dulu. Jadi jas merah, jangan sekali-kali melupakan sejarah bangsa yang besar itu, bangsa yang akan melupakan sejarah nenek moyangnya, sejarah leluhurnya. Selama beberapa malam ini makannya dari mana Pak Haji? Makannya bekalannya.